Pemirsa, satu dekade dalam dua periode Ganjar memimpin Jawa Tengah, mengurusi lebih dari 30 juta warga Jawa Tengah. Tuntas bertugas, Ganjar siap maju RI1. Berikut dialog eksklusif Aiman Wicaksono, babak baru Ganjar Pranowo. Enggak apa-apa ini, demi mau berterima kasih kepada Pak Ganjar, Bapak Pembasmi Pungli. Bapak Pembasmi Pungli. Jadi khusus dibuat semuanya Mas Ganjar semua nih? Semua. Oke. Oh, ini model pakai stiker ya ini ya? Stiker saya ini. Oke. Ada cinta punya saya ini di setiap kilometernya. Ini siapa? Ini sampean. Ini maksudnya apa? Ada cinta di setiap kilometernya. Cinta siapa, Mas? Ganjar. Bos. Pak Tugiman si tukang gawe nyaman. Jadi Mas Ganjar ini punya nama samaran Tugiman. Ini dilukis ya? Lukis kuas ini, Pak. Oh, kuas ya. Dua hari dua malam orang nggak tidur, Pak. Dua hari dua malam nggak tidur. Malam ini. Jadi melukis Pak Ganjar. Ini tapi member apa orang ngono lho. Iya. Kalau lihat dari jauh, Pak, member, Pak. Member, Pak. Kalau dari jauh kelihatan ini. Pak Ganjar banget. Yangnya siapa? Putranya sendiri. Oh, dia putranya, Pak. Oh, bubuk itu putranya ya. Ya. Ini dari Pemalang. Bertiga aja ini. Bapak, ibu sama anak. Oh, tapi nyepir truk juga enggak? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, ya. Tapi ikut biasanya bawa apa truknya? Material. Material. Oke, sehat-sehat ya. Ini saya mau tunjukin sebentar, ada ini bela-belain bawa anak tuh ini. Lagi tidur itu. Lagi tidur, itu. Sehat-sehat ya, Bu ya. Iya. Makasih ya, Bu. Ikut pintar ya. Di banyak kemudian truk-truk ini, saya akan menuju ke rumah dinas, Rumdin dari Mas Ganjar Pranowo. Ada orang, Pak. Ada kenangan, Pak. Ada kenangan dari... Jadi, keluar lagi. Pak Ganjar kali, Pak. Ya, boleh. Boleh. Ayo. Suwen ya, Mas. Ya, yuk. Jadi kita menuju ke rumah. Dinas. Yang selama 10 tahun ditinggali. 10 tahun dan ini tempat terlama yang saya tinggali. Rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Cibubur, tapi udah saya jual. Jadi nggak punya rumah pribadi nih? Sekarang belum punya. Serius? Baru rumahnya Cibubur Jakarta Timur ya, awalnya ya. dijual terus kita beli rumah lah baru dibangun di daerah di suatu tempat belum jadi ya. Ini mau pindah saya suruh cepet nggak jadi sempat nggak punya rumah berapa tahun itu ya saya punya rumah yang pertama saya tempati yang di Cibubur itu dan dijual ada sih rumah di tanah dan rumah ya tidak bagus, okay. Belum pernah ditempati di Purbalingga, tapi waktu istri saya masih awal-awal menjadi PNS itu, tapi sudah rusak. Sudah packing belum? Sudah dong. Siap pindah ke mana? Ke arah barat berarti ya? Ke arah barat ya. Kita udah ngontrak. Oh nanti ngontrak dulu sebentar? Ya di Jakarta ngontrak. Serius?